I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Halo semuanya, welcome back to my channel. Selamat pagi. Hi honey, hi Tonshi. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan di Banyuwangi. Kita di sini tuh 5 malam gitu ya. Dan mau jalan-jalan. Hari ini rutenya kemana aja, kalian bisa tongkrongin channel gue sampai habis, video gue sampai habis. Dan kita lihat gimana serunya perjalanan kita kali ini di Banyuwangi. Oke. Hari apa? Demonstrasi? No. Oh, no. Celebration. Hari apa sih ini? Iya, hari kesehatan nasional, Pak. Nah, Kak, orang Banyuwangi juga kita enggak suruh ke Jawa Timur, males juga. Cuma tapi dengan ikan sungai terus mewarnai sungai biar terlihat lebih bersih. Karena memang dengan embel-embel festival melakukan kegiatan kerja bakti dengan sukarela. Jadi festival-festival yang ada di Banyuwangi sebenarnya adalah kebiasaan yang memang dilakukan. Nih mbaknya lagi sibuk dia tuh. Hai mbak. Lagi sibuk minta foto-fotoin sama mbaknya. Keren banget. Pokoknya kalian harus kesini sih, gak nyesel. Tapi harus pagi-pagi, karena kalau enggak banyak orang. Ya, behind the scenes. Bagus banget tempatnya.
Jadi ini katanya ya dulu itu cuma tempat pengumpulan kayu-kayu aja. Nah sekarang dijadiin tempat wisata. Tapi emang bagus banget tempatnya. Dan ini pohonnya itu udah berumur ratusan tahun. Karena sudah dari zaman penjajahan Belanda. Ay, gede banget. Suka. Cukup jalan-jalan di sini. Nanti kita mau lanjut. Oh, ke depan dulu. Ini foto di sini dulu, Mbak. Oh, di. Iya, tulisannya. Norak banget ada tulisannya. Lihat guys, ini udah agak siangan, banyak orang-orang yang datang, jadi kalian ke sini pagi-pagi. Lanjut ke tempat selanjutnya. Ini karena 2 jam perjalanan dari sini. Kita mau ke Teluk Hijau, ya, Mbak? Ya. Oke. Okay. Cuma perjalanannya masih 2 jam lagi, jadi mungkin Kak Fran sama Kak Devi bisa istirahat sejenak. Istirahat sejenak sebelum kita trekking. Sebelah kayak gini. Kalau kalian yang mau ke Teluk Hijau, persiapkan diri kalian. Gue bilang sih pakai sandal jepit lebih enak.